Ya, kita akan mengganti karet. Ini macet. Mesinnya kita buka dulu. Up. Aduh. Nah, ini macet. Empatnya macet. A3. Buka dulu. Ada tiga, ini cabut soket. Karet yang ini yang kita ganti. Baut ini buka. Cabut speaknya. Ternyata ininya sudah licin ya. Karet ininya. Kita siapkan yang baru nih. Wah, balik ya, diganti. Oke, saya beli yang bergerigi. Mudah-mudahan tidak macet lagi. Nanti kita cepat. Lihat ada dia tidak bulat semua, ini cirinya untuk nanti memasukkan ke sini. Sepinya dipasang lagi. Coba jangan salah. Balik sepinya, masukkan lagi sepinya, yang satu lagi kita cabut. Rusak. Terlalu lama. Kemarin beli berapa ini? 15 ribuan. Masing-masing daerah beda-beda sih pastinya. Kalau daerah saya ini 15.000 satunya, jadi 2 biji itu 30.000. Lancar ya, diganti. Macet terus kemarin.
sebenarnya nggak dibukain juga nggak apa-apa. Nah, kalau mau dibuka, kalau mau buka ini, cuma untuk keleluasaan saja ya anaknya dibuka. Pasang lagi bau. Jangan lupa dimasukkan. Ini ada tiga sih pengencangnya, yang satu hanya pelindung saja. Beres teman-teman, kita tutup. Up, geser dulu ini. Tutup. Mudah-mudahan lancar. Say, mudah-mudahan bermanfaat. Dari bunyinya sih sudah bagus. Nah, kita cek nih yang sudah dibetulkan tadi. Basing, kemudian kertas A3 yang enggak naik, diganti karet. Tunggu sampai panas sih. Mantap. Kita coba yang A3 ya. Sip, wah mantap, naik. Wih, satu kali lagi cobain. Say, kita lihat kesini hasilnya nih, A3 nya naik. Kemarin gak naik, macet. Ini lagi ada tikus-tikus. Oh, sip. Keren dah. Semoga bermanfaat teman-teman kalian.